Mats. Mats. Mana fokusnya nyimbang lagi tu. Ha. Okey, pemfaktoran dan pecahan algebra. Untuk bab yang kedua ini, kita akan mempelajari apa? Mempelajari, bukan, kita akan belajar yang pertama kembangkan. Kembang ke kembangan. Kembangan. Kembangan ni, kembang tu tau kembang. Macam kamu, dulu kurus, sekarang dah kembang. Jadi kembang dia jadi makin besar ke makin kecil? Apa yang besar? Macam-macam besar. Okey, lepas itu, lepas kita belajar kembangkan, kita belajar pemfaktoran. Pemfaktoran tu ingat tak? Faktor tu apa? Faktor tu apa? Faktor tu apa? Udah peningnya rupanya. Apakah faktor bagi 6? Udah diam. Kamu ni faktor ni belajar bila? Tingkatan 1. 3 ke apa? Tingkatan 1 lah. Okey, faktor ni ni tengok. Saya ajar balik semula sikit je. Tak nak ajar banyak, cepat no pandai. Okey. Tengok eh. Berapa kali berapa 6? 2 kali 3. Hei, yang senang-senang dululah. 1 kali 6. Lagi? 2 kali 3. Lagi? 2 kali 3. 3 kali 2, 2 kali 3 samalah. Lagi? Kalau tak dapat ni semua bangun. Lagi? Ada lagi? Ada lagi ke tak ada? Ah, tak ada cakap lah, tak ada. Ini jenuh mencari. Mana dia? Tak ada cakap tak ada. Jadi faktor bagi 6 ialah 1. Lagi? Lagi? Ah, itulah faktor. Macam baru belajar orangnya. Faktor bagi 4. Faktor bagi 4 cepat. Bukan kali, sebutkan nombornya. Faktor bagi 4. 1, 4, 2. Faktor bagi 3. 1, 3. Okey. Faktor bagi 12. 6. 1, 3. Kamu ngapa diam? 12. Lagi? 2 lagi? 4 lagi? 3. Okey, boleh. Ingat, itu sebagai permulaan. Itu untuk pemfaktoran dan kita akan belajar ungkapan algebra dan hukum operasi asas arithmetik. Sebut pun susah, maka memang susah gila. Kabur weh, memang susah gila kan. Gila pun tak susah macam tu. Baik jadi orang gila je. Kau pernah tengok orang gila sakit? Tak. Kau pernah tengok orang gila pergi hospital? Tak. Pergi, doktor saya demam. Doktor saya sakit perut. Ada tak pernah tengok orang gila pergi kan? Padahal dia makan kat tong sampah kan? Koma yang elok-elok, makan benda segar-segar pun demam. Pikir-pikirkanlah. Okay, jadi kita teruskan. Apa itu kembang? Kembangan. Dalam bahasa rasminya, kembangan ungkapan algebra bermaksud hasil pendarapan satu atau dua ungkapan dalam kurungan. Itulah dia. Kita tengoklah terus contohnya. Okey, sekarang kita ada benda ni. Kita kena
Kembangkan sekejap ya. Okey. Kita kena kembangkan. Control V. Ho. Tengok canggih tak? Canggih tak? Ha. Kalau ada bawa le. Okey, kita teruskan. Macam mana kita nak kembangkan ini? Sikit-sikit. Sebab apa saya kecilkan? Sebab dia boleh besar. Okey, cara dia kalau kita macam ni 3 kali 5. Maksudnya apa? Maksudnya 3 kali 5 lah. Kalau dalam kurungan maksudnya kita kalikan 5. Nah, 3 dengan 5. 3 kali 5 15. Kalau saya letak sini 3 dalamnya ada n. 3 kali n. Apa benda satu ke apa? 3 kali n, 3n je lah. Kamu nak anu apa lagi? Jenuh mikir. 3 kali n, 15 cikgu. Mana datang yang 15? 3 dalam kurungan a. Haa, 3 a. 3 dalam kurungan p. 3p. Ni kena ajar dulu asas ni. Otak kamu pening. 3 dalam kurungan 2p. Eh, hey, mana mau 3 2p? Berapa? 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 Mana 3 kali 2 5 pula? Ha, saya tengok ada 5p, 5p. 6p. Ha, 6p. P kali 2p. Ha, sudah pening. 2pp. Oh, sedap je. 2pp. Pang kat pp tu kan. Ha, macam mana? 2p. Okay, 2. 2. 2, 2 lah. Tak ada tak apa benda. P kali P. Pp. P kali P. Ya, mana dia? Siapa yang jawab? Oh, semua dengan aku jawab. Ha. P kuasa 2. Ha, lagi, lagi, lagi. Yang mudah-mudah tu. Jangan tengok yang atas tu. Pening. Tengok yang senang dulu. Okey. 2 kali P tambah 1. Ha. Mana mau 3P? Dia mesti ada tambah juga. 2 kali P. 2 kali P. 2 kali P. 2P. Tambah tetap tambah. Biar situ. 2 kali 1. 2 kali 1, 3. 2. Ait ledinya. Ait apa yang jadi peliknya? Nampak? Nampak? Nampak tak? Apa yang kamu tak nampak? Okey, lagi lagi lagi. Senang senang. P kat luar dalam 2 tambah P. Ha, macam tu. 2 2 P tambah P kuasa 2. Ha, okey, pandai dah. Ha, baru kita pergi yang atas ni. Ni. Dah tahu asas tu, baru kita pergi yang atas ni. Faham? Jadi kita nak kembangkan yang luar ini, kita darab yang dengan yang dah dalam. Ini darab ini, ini darab ini. Okey, sama dengan 6 kali 3 tambah 22. Ha? 6 kali 4. 6 kali 4. 24. 24 apa? Ah, begitulah. Apa yang garunya, Zam? Banyak kutu tu, pi botak balik tu. Nampak kutu berjalan. Okey, yang ini. AC pula B lah dulu. Ha, yang ni. Ini yang ini maksud dia 3R kali R. Lepas itu 3R
kali 2S. Ha, macam tu. Ha, okey. Kamu jenis sangat. Jadi 3R kali R. 3R kali R. 3R kuasa 2 tolak 2S. Mana 2S? Ini kena darab lagi. Ni kena darab lagi ni. Okey, dengar. Yang nombor kali dengan nombor. Yang huruf kalau tak sama tulis je balik. Jadi 3R kali 2S. 3R kali 2S. 3 kali 2? 6. R dalam S? R. S. R dalam R? Ha, double R lah, apalah. Okay, kita tengok. Semakin mencabar. Semakin mencabar. Okay. Ha. Berapa? Mula-mula ni darab ini. Negatif 5B kali A. Negatif 5 AB. Okay, pandai. Lepas itu tambah 3. belum lagi ini negatif 5b kali 3 15ab. Negatif 5b kali 3 15ab. Negatif kena negatif 15b. Betul, negatif 15b. A nya tak ada. Faham? Sekarang kita darab yang ini dengan yang ini. Okey, jadi negatif 15B. Jadi kena dalam kurungan negatif 15B. Nampak ni dekat-dekat? Jadi jawapan negatif 5AB. Tambah jumpa tolak? Ha? Macam tak pernah belajar je. Tambah jumpa tolak? Hebatnya. Mana kau belajar? Ini kau belajarnya. Tengok. Ha ni. Nampak? Ni. Ni masa bila ni? Ha, tajuk yang mula-mula sekali. Tambah jumpa tolak jadi mana yang tadi? Sudah hilang. Mana gayanya? Berhantu tu. Ha. Okey, tambah jumpa tolak jadi tolak 15B. Boleh? Ha, jangan boleh. Ha, sekejap lagi saya bagi latihan. Ah, ini 3 pula. Macam mana ni? Ini kena 3 kali lah. Ini darab ini. Lepas tu ni darab ini. Lepas tu ini darab ini. Okay, kalau pening, kita buat satu per satu. Boleh? Kita buat satu per satu. Lepas tu kita gabungkan. Yang pertama, negatif 2Y per 3 darab 9Y. Yang kedua, betul? Negatif 2Y per 3 darab 3Z. Dan yang ketiga, negatif 2Y per 3 darab, hey, berapa? 6X. Ha, ini belajar potong. Kamu dah potong belum? Belum. Hai, belum. Oh, belum. Ha. Kalau belum tu essay terkejut. Belum. Ai, lambat gelak je. Okey. Sekarang kita apa? Potong. Okey, 3 kali 1, 3 kali 3 kali
3. Oi, besarnya. 3 kali 1, 3 kali 3. Jadi sini jawapannya berapa? Negatif 6. Negatif 6 apa? Y. Kuasa 2. Sebab Y dengan Y ni kita dah darab. Okey. Mana dia tu? Yang ini? Potong apa? 3 dengan T 3. Ada lagi? Tak ada. Jadi negatif 2 Y. Huh, pandai. Ini asah. Dah lah tu. Pandai dah. Ayah ni? Potong apa? 3 dengan 3 kali 3 kali. Jadi negatif 4. X, Y lah. Ambil yang huruf yang ikut susunan. Baru lebih afdol. Pahang nguap lagi tu. Okey, bila kita dah ambil, kita susun. Kita susun semula. Macam mana nak susun? Okey, kita tengok tanda yang ada di dalam ini dibiarkan. Dibiarkan dahulu. Jadi yang mula-mula tempat ini tempat 1, kita gantikan tempat 1. Ini tempat 2, kita gantikan tempat 2. Ini tempat 3, gantikan dengan tempat 3. Jadi tempat 1 berapa? Tempat 1 sama dengan negatif 6y kuasa 2. Tanda ni tanda tolak. Lepas itu tempat kedua adalah negatif 2yz. Okey, tempat 3 tambah sebab ni tanda tambah ni, nampak ni tanda tambah. Dan negatif 4xy. Jadi selesaikan tanda dulu. Negatif 6y kuasa 2. Tolak jumpa tolak, jadi tambah negatif 2. Dah jumpa ni, hilanglah dianya. 2yz. Tambah jumpa tolak, jadi tolak 4xy. Ya, selesai. Habis. Pening tak? Pening tak? Pening. Memang pening. Lepas ni lagi pening. Kamu punya topik ni dulu-dulu masa KBSM tingkatan 3. Saya dulu belajar ni, tahu kat mana? Universiti. Eh, hey, kau ingat si tak masuk universiti ke? Allah. Tak percaya? Betul. Saya dulu memang tak sekolah pun. Pengajar kamu tu. Boleh? Boleh? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Okey, bagus. Okey, sekarang keluar buku tulis